Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Rabu. Sudah 10 purnama tidak membuat konten. Sudah dapat peringatan dari YouTube. Nanti akunnya dibekukan. Kali ini kita akan mengonten-konten ria. Kebetulan baru ada beberapa kerjaan yang memang butuh dikonten juga. Salah satunya Mas Andri sedang memasang kabel portable dikarenakan tambah ruwet gaweane. Nah, untuk konten kali ini akan hangepres. Hah? Hangar pendok ke siji. Kali ini kita akan mengonten untuk Suzuki RC spek apa iki? Spek ngawur sama Suzuki kok Suzuki. Sama Yamaha Racing spek ya sedikit spek ngawur juga. Ini untuk Suzuki RC 100-nya ini krukasnya pakai Yamaha VCR. Rubahnya apa aja, terus yang perlu diperhatikan apa aja. Sama itu nanti ada review sedikit dari Yamaha Racing-nya itu. Seperti apa, disimak wae. Untuk perubahan kali ini untuk Suzuki RC-nya. Untuk Suzuki RC-nya ini nanti pasang manifold kodok, membran Vivos, terus tabung induksinya pakai punya Vixen. Tabung resonator Vixen. Manifold kodoknya yang sudah dilem seperti ini. Ini tinggal nanti dituneri, dirapikan. Terus headnya yang sudah squeeze seperti ini. Dicor dulu. Itu berkas standarnya. Terus ini perubahan apa saja yang dibutuhkan jika mau aplikasi kerkas VCR. Ini kerkas VCR-nya sudah modif pemadat, sudah geser torsi itu. Terus ini memang ada tambahan lubang ini untuk mengatur titik matinya. Ini jadi kalau mau mengaplikasi kerkas Yamaha VCR di Suzuki RC itu sebisa mungkin dibiarkan diameternya tetap standar Yamaha VCR. Kalau ini saya besarkan 1 mili dari 87 ke 88. Itu diameternya dibesarkan 1 mili. Terus ketebalannya nanti kiri kanan stang shaker sini yang dirubah. Ini stangnya pakai Yamaha VCR juga. Stang shakernya pakai Yamaha VCR. Terus pistonnya pakai Suzuki Satria overseas standar 56. Terus rubahannya yang di crankcase itu seperti apa. Nah, ini kebetulan crankcase yang satunya, crankcase-nya itu dimiling seperti ini. Jatuh. Crankcase-nya dibesarkan seperti ini. Dari kerkas standarnya ini diameternya ini 82. Nanti naik ke standar Yamaha VCR 87. Sebentar, layarnya rata kusem ini. Ini diameternya kerkasnya 82. Jadi diameter kerkas Suzuki Tornado RC 100 Suzuki Satria itu diameternya kecil, cuma 82. Untuk Yamaha VCR sendiri ini kerkasnya diameternya standar itu 87. 87 atau 88? Apa nih? Diameter bandul 87. Ya. 87 terus ini dimodif jadi 88.
Terus crankcase-nya ini dimiling jadi 90. Ini crankcase sebelah satunya yang sudah dimiling. Seperti ini penampakannya. Jadi masih ada sisa segini buat menjaga ruang kompresi primer biar nggak bocor. Ini perbedaannya seperti apa kalau dipasangin berkas. Perbedaan rongganya seperti itu. Ini perbedaannya. Buat TMP itu? TMP 0. Ini baru diukur durasinya sama Mas Idul. Ya, bloknya ini udah di porting. Pistonnya juga udah dimodif. Ini baru dibaca durasinya. Terus untuk modif lainnya di kerkas itu Songo papat. Pistonnya GP biro. GP. Delon sik GP biro. Nah, untuk perubahan kerkasnya yang sebelah kiri itu dibubut disamakan punyanya RC. Sepinya enggak geser, nanti yang dirubah di kernya. Yang perubahan keren untuk kerkas Yamaha Fisher pernah saya upload di video-video sebelumnya. Gesernya sekitar 14 mili kalau enggak salah. Nah, terus sebelah kanan juga dirubah menyerupai punyanya Suzuki Tornado RC. Jadi ini sama. Ini dari diameternya ini yang dapat bearing dari ini sama yang punyanya bawaannya ini sama. Itu terus ini 003. Berarti bubut. TMP ini nongolis biro. Ini untuk area perubahan di crankcase sama di kerkas. Yang crankcase seperti ini, yang kerkas seperti ini. Terus untuk perubahan bloknya, jadi saya lebih senang mengaplikasikan packing standar. Packing bawah standar, tetapi yang atas linernya di double. Ini liner yang bawah. Ini yang bawah. Romili nongol. Yang bawah ini liner asli, yang atas ini liner sambungan. Liner sambungannya seperti itu. Enggak kelihatan sambungannya, halus disambung terus di quarter. Tetapi untuk aplikasi seperti ini minimal, karena setangnya juga pennya udah pakai 14, pistonnya pakai Satria. Minimal pakai piston Satria. Nanti ketemunya CC-nya sekitar 128 CC. Kecuali yang ini stroke up. Coba dicopot sekernya, tak bubute. Biar dilepas dulu. Lama enggak bikin konten di YouTube karena lebih sering live kalau malam, entah di YouTube apa neng TikTok sak ketemu nih. Nongole piro? Nongole TMA. Hah? 0,3. 0,3. Nongol pistonnya, kita bubut pistonnya dulu disesuaikan. Pistonnya juga udah dimodif. Ini juga udah di porting, udah di quarter. Linernya juga udah disambung. Ini tampak seperti ini. Nyambungnya adem. Ini kita bubut pistonnya. Pistonnya udah dimodif papas bagian sini biar nggak kena kerkas. Soalnya TMP-nya dia lebih turun. Ini pistonnya cuma bagian PP yang mesin PRC, nek penak pasang. Banyak seperti ini. Sekarang kita bubut dulu pistonnya.
pistonnya yang sudah dibut. Pistonnya operasi standar Suzuki Satria. Ini dibubut. Ya, beda-beda mempunyai ukurannya sesuai sesuai panjang blok sama TMA TMB-nya. Kalau ini bubutnya sekitar pistonnya sekitar 1 mili 14 derajat. Agak ngedum. Agak tinggi. Biar nanti dipasang dulu dilihat TMA TMB-nya. Sudah dipasang. Nyalakan rokok sih. Ini udah dipasang pistonnya, udah dibubut tadi sekitar 1 mili. Untuk TMB-nya itu udah dipaskin loh, dipaskin loh, dipaskin loh. Dipaskin loh. Nah, TMB-nya udah flat ya. Ini udah flat. Terus TMA-nya. Set. TMA nih segini. Mendem pistonnya. Piro njajal di segmat, mendem pistonnya tak geser e. Karo ngerekam. Yo. Nah, ini mendem pistonnya jadi 0,8. Udah ideal ketambahan packing. Packing kopi piro? Kandelin. 0,8 sama 0,4 1,2 untuk gap totalnya. Untuk TMB-nya udah flat. Untuk durasinya, ini durasi ini piro tadi nih, bisa dikur durasi exhaust. Durasi exhaustnya 95. Durasi transfer ya, transfer. Durasi transfer. Hop. Cuita ping pindho iki piro? 120. Saya kurang dhuwur siti. Biasanya saya kurang dhuwur ning semene iki wae. Nah, untuk kalibrasi. Kalibrasinya seperti ini biar dilepas dulu terus ditangkep. Ini untuk rasio juga udah full custom. Rasionya juga udah ganti. Itu nanti siap dipasang. Ini dicopot blok ya, copot blok. Untuk kalibrasi bloknya dari durasinya 195. 95 dikali 2 berarti 190. Terus untuk durasi transfernya 120. Masih sedikit rendah, belum begitu tinggi untuk lubang-lubangnya. Kalau dihitung pakai segmat, ya coba dihitung anggo segmat. Dhuwur exhaust piro? Tinggi exhaust. Walulikur 28 karena ini struknya 52. Kita ngepin mesinnya. Untuk komposisi mesinnya seperti ini. Nanti nah yang gede ke. Nanti untuk mesin tengahnya biar dirakit dulu sama Mas Bedol. Sementara kita berpindah ke sini. Ini untuk Yamaha Air King dari Sumbawa, punyanya Mr. Benny Peter. Ini piston udah pakai ART, bloknya request pakai JP Racing full carbon kompetisi. Ini kerkasnya udah geser torsi, wis modifet danitanan pokoknya. Setang pakai ori, bearing pakai racing, bearingnya pakai racing. Ya,
Nah, ini komposisi mesinnya. Ini portingnya ugal-ugalan. Nanti kita sambil nunggu itu dirakit sama Mas Bedol dulu. Ya, tibur. Udah jadi, tinggal masang headnya. Masang intake-nya. Jalur olinya pindah sini. Yang ereking tadi juga udah naik. Begitu. Ini tinggal dinaikin ke dipasang headnya, dibolong, diburet, diukur kompresi dinamisnya. Kalau udah ideal baru pasang. Diburet total dulu, ketemu kompresi dinamisnya, baru ini nanti diburet isinya berapa. Mungkin konten gabut-gabutnya seperti ini dulu, lanjut besok lagi kalau sempat ngonten-ngonten, kalau enggak ya live way. Kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan pas saya live. Nek di kolom komentar biasanya jarang tak respon. Ini dulu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.